Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dan tujuan kami ke sini untuk menanyakan seputar kesenian tradisional kuda lumping di RT 7 RW 3. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa nama grup kesenian kuda lumping di RT 7 RW 3? Nama grup kesenian kuda lumping di RT 7 RW 3 adalah Giri Rupito Laras. Kapan grup kesenian kuda lumping di RT 7 RW 3 berdiri? Berdirinya grup kesenian kuda lumping di RT 7 RW 3 berdiri tanggal 12 April tahun 2015. Dan ketiga, bagaimana cerita terbentuknya grup kesenian kuda lumping di RT 7 RW 3? Awal mula terbentuknya kuda lumping di RT 7, awalnya warga RT 7 itu mempunyai gamelan, kemudian kan tidak terpakai. Nah, mereka itu iseng-iseng kelenengan mainan gamelan, kemudian lama-lama terpikir, gimana ya kalau kita itu mendirikan grup eblek atau grup kuda lumping di daerah sini, sekitar sini. Nah, kemudian oh iya ya, kemudian setelah lama-kelamaan terbentuklah grup eblek atau grup kuda lumping RT 7 RW 3. Siapa saja nama penari kuda lumping itu? Untuk nama penarinya, penari di grup eblek Giri Rupito Laras antara lain yang pertama Kusyono, untuk yang kedua Darmadi, yang ketiga Sarifudin, keempat Aji, kelima Andri, keenam Madon, ketujuh Rafli, delapan Filki, sembilan Evan, yang ke-10 Beni. Ya. Pertanyaan kelima, di mana biasa kuda lumping itu berlatih? Untuk tempat latihan kuda lumping itu untuk karawitan atau gendingnya itu berada di rumah Bapak Sakum di Bak, ya, Bak Peniro. Kalau untuk penari ebleknya sendiri itu latihannya di sini, di rumah saya, di rumahnya Bapak Warsono atau Kusyo. Pertanyaan keenam, berapa jumlah seluruh penari kuda lumping di RT 7 RW 3? Untuk penari kuda lumping di RT 7 ini sementara baru ada 10 orang. Ya, pada umumnya biasanya kan 12, 14 atau lebih. Tapi untuk di RT 7 ini sementara baru 10 orang. Terima kasih atas informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.